Selamat Hari Raya, geng. Menjelang Aidilfitri, lemang merupakan menu tradisi wajib yang akan dihidangkan sebagai juadah Hari Raya. Walaupun telah wujud lemang moden, namun lemang tradisi yang dimasak menggunakan buluh dan dibakar dengan bara kayu api tetap menjadi pilihan ramai. Namun, bukan semua jenis buluh sesuai digunakan untuk membuat lemang. Buluh lemang dipilih kerana ruasnya yang panjang, bentuknya yang lurus dan mempunyai ketebalan yang nipis. Bentuk fizikalnya yang beruas dan berlubang menyebabkan ia sesuai digunakan untuk menanak nasi ataupun pulut. Ketebalan dindingnya yang nipis membolehkan pulut cepat masak. Untuk membuat kelamai ataupun lemang, buluh ni harus dipotong songsang supaya yang kedudukan yang keras ni duduk di bawah, yang lembut duduk atas. Buluh perlulah dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kami membersihkan buluh di Panco yang merupakan salah satu spot bersejarah yang terdapat di Kampung Pasir Putih Kelumpang sebelum membilasnya dengan air paip. Setelah bersih dan dikeringkan, daun pisang atau daun lerik digunakan sebagai lapisan kedua. Beras pulut perlulah dibersihkan dan direndam sekurang-kurangnya 1 jam sebelum dimasukkan ke dalam buluh. Kemudian santan yang ditambah sedikit garam dimasukkan. Lemang akan dibakar sehingga masak dan ia mengambil masa 5 hingga ke 6 jam untuk siap. Sepanjang tempoh itu, api perlu dijaga supaya tidak terlalu besar sehingga menyebabkan buluh terbakar dan tidak juga terlalu kecil sehingga menyebabkan lemang tidak masak. Buluh perlulah dipusingkan dari semasa ke semasa supaya lemang masak dengan sekata. Selain lemang pulut, masyarakat di Kelumpang juga membuat lemang tepung atau lebih dikenali sebagai kelamai. Lemang yang menggunakan daun lerik dikatakan lebih wangi berbanding yang menggunakan daun pisang. Selain itu, lemang juga lebih mudah dikeluarkan, hanya perlu menarik keluar hujung daun lerik sahaja.
Hari Raya tahun ini mungkin tidak semeriah dan seceria sebelum ini. Namun, walaupun Hari Raya kali ini disambut dalam tempoh PKP, ia sewajarnya disyukuri kerana kita masih dapat meraikannya dalam suasana yang tenang dan harmoni. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Kita masih belum menang. Stay at home, kita jaga kita. Kami ucapkan selamat Hari Raya.